Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman bangsa Sengarit, gimana kabarnya? Dan masih dari kandang Lembu Suro atau kandang sapi milik Mas Joko Ngerabak, teman-teman. Ini bisa dilihat di dalam sebelah sini adalah sapi-sapi kurban yang rencana hari ini akan dimuat atau didistribusikan. Kemudian untuk di sebelah sini tadi saya sudah mereview juga sapi jumbo dengan bobot 930, tapi belum laku karena memang baru didapat tadi pagi. Kemudian bergeser ke sebelah sini, teman-teman, ada sapi beton. Memang untuk sapi beton atau sapi yang diberi nama beton ini jarang sekali dikeluarkan, dan di kesempatan sore hari ini sedang dikeluarkan, teman-teman. Dan ini dibeli oleh Abah Ali. Kemarin belinya 2 ekor, tapi yang satu untuk Jatim 1, yaitu si Angling Darmo, kemudian yang satunya si Beton ini disumbangkan ke Sekjen PBNU. Nanti digunakan sebagai hewan kurban di daerah Cirebon. Dan rencana kata Mas Joko akan dikirim besok, ternyata bukan sekarang, bukan sore ini. Saya tanya pada Mas Joko untuk bobot si beton berapa. Mas Joko, ini untuk bobot si beton sendiri terakhir ditimbang berapa, Mas Joko? Ini timbang terakhir ini 1 ton 8 kilo. 1 ton 8 kilo. Iya. Dan akhirnya ini tidak jadi dikirim ke daerah Jatim, tapi iya, di Cirebon. Gih. Cirebon ini untuk disumbangkan ke Sekjen PBNU Pusat Nasional. Tapi nanti digunakan sebagai hewan kurban di Cirebon. Di Cirebon. Mantap jiwa. Kalau yang kemarin tetap jadi di Jatim 1, nggih. Jadi yang di Jatim 1 itu transitnya di Lamongan, kemarin sudah saya antar. Diantar pas hari apa, Mas Joko? Untuk harinya itu hari apa? Tanggal, pokoknya itu tanggal 27. Oh, 27 berarti 2 hari yang lalu, ya? Iya, 2 hari yang lalu. Dan sudah dikirim, teman-teman. Tinggal sapi jumbonya beton sama yang baru saja didapat. Ini istimewa kalau si beton. Kayak kalau dipotong ini dagingnya sangat banyak. Ini kulitnya masih bisa berkembang ini, Mas. Oke. Seperti itu. Belum full. Ini kalau dilihat dari agak kejauhan seperti ini, teman-teman, lehernya memang mantap jiwa. Kemudian kita akan lihat bagian kaki. Ini masih mantap sekali bagian depan maupun yang belakang. Kalau beton sendiri sekarang puel berapa, Mas Joko? Ini baru puel satu pasang, ini baru sekitar 2 bulan yang lalu. Ini sementara tadi saya lihat masih rapat yang lainnya untuk puel untuk kedepannya. Ini puel untuk puel keduanya, ya kan. Ini posisi sekarang masih puel satu pasang ini. Berarti umur di bawah 3 tahun ini berarti. Insya Allah ini, Mas. Untuk estimasi hanya segitu, karena kita dengan lihat apa puel untuk usia, menentukan usia itu kan dari puel juga itu, Mas. Kemudian untuk prestasi yang pernah didapat beton ini apa aja, Mas Eko? Untuk prestasi ini di Temanggung juara kontes untuk bakalan dua, nggih. Ya kan, untuk di Karawang juara 2 juga. Kelas non poel, dan di Grabak itu juara 3 untuk poel satu pasang. Istimewa, teman-teman, di Karawang atau kontes sapi APPSI, kontes sapi tingkat nasional, si beton ini juara 2 untuk kategori non poel atau sapi yang belum poel dulu ketika belum poel atau untuk kisaran di bawah 2 tahun. Kemudian pas di Gerabak juara 3. Ini istimewa sekali. Memang agak sayang ya, Mas Joko. Karena memang masih prospek pertumbuhannya. Tapi mau gimana lagi, karena sudah laku juga. Ini kalau bocoran harga boleh disebutkan atau enggak, Mas Joko?
Untuk bocoran harga ini, maaf ini dari beliau tidak mengetahui disebutkan ini. Jadi rahasia teman-teman kan untuk ini mau disumbangkan gitu kan. Takutnya kan ada pamrih atau gimana gitu kan. Mungkin untuk harga buat rahasia Mas Joko dan yang beli sapi ini. Saya sendiri tidak tahu teman-teman laku dengan harga berapa untuk sapi beton yang ada di depan saya ini. Mantap jiwa. Dan jadinya dikirim besok, nggih? Nggih, ini fix dikirim besok ini sendirian langsung ke sana ini. Pagi atau sore? Ini insyaallah ya agak jam-jam 10 atau jam berapa insyaallah kan dari sini gitu kan. Tapi karena memang kalau Cirebon kan agak dekat ya Mas. Dekat ini Mas, insyaallah kan saya berani gitu kan. Mungkin ya kalau lost toll itu sini sampai Cirebon paling ya 4 sampai 5 jam itu kan. Kemudian si beton ini juga kayaknya tangguh gitu Mas Joko. Tangguh ini Mas. Ini kalau dikeluarkan masih kayak istilahnya kayak pedet itu kan Mas, polahnya itu. Dulu pas di Karawang juga ketika mau buka gini agak kesulitan karena memang agak karena kan usia-usia muda ini tenaganya baru bagus-bagusnya gitu Mas. Dan perkembangan juga baru bagus-bagusnya sebenarnya kan. Mantap jiwa si beton teman-teman. Mungkin umurnya tinggal 2 hari lagi dan mudah-mudahan si beton ini menjadi hewan kurban terbaik bagi yang berkurban. Kemudian nanti ketika pengiriman juga diberi keselamatan, sehat sampai sana, sampai dipotong. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini dan terima kasih Mas Joko untuk waktunya. Cukup sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi proses muat lagi teman-teman.